أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أما بعد الحمد لله jadi umati tuan pengerusi majlis jadi umati tuan imam tu imam semai kawasan ini jadi umati tu mene jadi umati nayu kawasan ini jadi umati Nayuk cik amik kita daripada Lubuk Usang Jingah yang hadir bersama isteri pada malam yang mulia ini dan tak lupa pada pukul kita kawasan kopo ini yang hadir di dalam majlis kita dan semua muslimin muslimat adik kakak ibu-ibu ayah-ayah weru-weru semua yang hadir pada malam yang mulia ini alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Bagaimana nayuk cik amik kita bagi tahu bahawa kita baru ni diuji oleh Allah satu penyakit yang dipanggil COVID-19. Hampir 3 tahun. Bukan Thailand saja, bukan Malaysia saja, bahkan di Mekah Madinah pun tempat yang paling mulia juga kena COVID tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah setelah 3 tahun itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita satu kelonggaran dalam masa seminggu dua ini. So, Thailand juga buka dah alhamdulillah, maka sebab itu Allah izin ambo boleh mari mula baca tahun ini tahun baru 1444 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni duduk di bulan Muharram tuan-tuan, tahun baru ni ataupun kita panggil bulan Syura. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah panjangkan umur kita semua hari ini insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah beki kita. Allah Subhanahu wa taala tambah taufik dan hidayah pada kita sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat di dunia dan selamat di akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah, amu ucap terima kasih pada Tok Imeh di sini, Tok Meneh di sini yang buat hubungan dengan amu dan Nayuk Cik Amik lebih kurang 2-3 minggu yang lepas. Yang menyebabkan pada malam ini kita boleh mengadakan satu majlis yang begitu ramai tuan-tuan hadir malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita ini diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hak mari ini Allah kabul segala hajat kita di dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan, apa mari trip ni ada 3 malam hak bulan ni. Mulanya malam pertama di sini, di Kopo ni. Dan malam esok di Resok Jabak, malam esok. Jadi malam ni dalam cawak patani kita pilih so. Mulanya di Kopo pada malam ni. Di kawasan Cawak Naratiwak kita pilih so malam esok, iaitu di Obota Semaki di Resok Jabak. Dan kawasan Cawak Jala pada tempat ni hari bulan lusa kita baca di Betung tuan-tuan, Jala Betung sepadan dengan Malaysia Perak ni jauh. Kita pilih so Cawak satu tempat. Begitulah bulan-bulan yang akan datang ni insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, pada hari ini di kawasan Kopo ni ramai orang yang beragama lain yang hadir di dalam majlis kita ini. Terutama pukul yang hadir bersama tahan sama stadu ramai ni tuan-tuan keliling pada kita kat luar ni, duk jaga mutu kereta dan sebagainya. Yang hadir di dalam majlis kita ini mudah-mudahan orang asing juga dirahmati dan dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Kata sebelum awak nak mari baca petang ni, awak pergi melawak tempat toca. Mung tak pergi, aku pergi. Gi dengan jubah serupa dengan petukak gini, mengili toca. Petang ni kita pergi melawak tu. Dia panggil wak gapa sini? Chang? Chang Hai. Gajah teriak. Bukan orang teriak lah. Gajah teriak. Pasal bunyi ceritanya, satu wak yang keramat. Tok Chang dia tu tuan-tuan, mengikut ceritanya, kali dia jalan kot laut, air masih jadi tawar. Amor masuk pergi melawak lagi, jumpa dengan Tok Chang. Hok jaga jalan tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lima keping gambar Tok Chang dalam tu. Amor tanya sesa. Ni hok atas ni Tok Chang nama berapa? Hok gambar nombor dua ni Tok Chang berapa? Gambar nombor tiga ni Tok Chang berapa? Gambar nombor empat Tok Chang berapa dia? Lima semua Tok Chang. Termasuk hok duk jaga lain ni, yang kelima. Lima orang Tok Chang ni kita tanya dia, kelebihan apa dia Tok Chang? Lima-lima orang. Jadi Tok Chang tu jawab dia kata, hok pak ni tak ada lebih gawa satu. Hok lebihnya saya ustaz, hok gambar atas sekali. Kita tanya dia, lebih gawa dia? Antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri walaupun dia bukan Islam, dia Tok Chang, ialah karamah waktu dia hidup dia jalan air laut masih jadi tawar tuan-tuan. Apa tanya dia cerita ni bila berlaku? Lalu Tok Chang hok jaga dan ni dia kata lebih tu lebih kurang 300 tahun hok lepas dah mari. 300 tahun hok lepas dah. Jadi apa tanya dia mati umur berapa? Dia kata mairu. Tok Chang hok jaga kata mairu. Kita sendiri pun tak nak tahu dia kata. Pahamu kata, mu jadi cawan yang tak tahu sini. Mu jaga getik tak tahu, dia tak tahu. Pak ni tak tahu, dia tahu ni. Umur banyak mana kata mati? Umur tak tahu juga, lebih kurang 100 tahun lah, kurus 100 tahun. Eh, tuan-tuan. Dalam agama Islam, waktu mu jumpa Tok Chang tadi, mu rayak ke dia? Selama dia jaga sini, dia rayak ke orang? Dia tak pernah tengok seorang tu guru masuk dalam ketok, ketik Tok Chang. Kecuali ni orang pertama aku tengok dalam hidup aku. Tok Chang hok jaga tu raya. Selama mana ada ketik ni ada? 100 tahun, 200 tahun. Dalam negara Thailand ni, tak ada seorang pun tok guru. Bapa mari melawak dalam ketik Tok Chang. Tiba-tiba ustaz budak orang mula-mula mari masuk melawak. Masuk pula tu aku kan? Nak kaya serba jubah gini ya? Masuk pondok. Eh, hamba masuk tu kan? Duk menerak kat mana-mana. Duk maya ke ni? Aku kata, sahur juga sembuh aku ni. Tok Chang duk bitu pun duk sembuh. Duk dalek ni duk sembuh. Antara penuh pelik dia tak je tengok ialah sore tu guru, ulama, mari ziarah Pak Ketik. Ni tak ada berlaku ni tuan-tuan. Hamba buat tu nak suruh tu guru lari tiru ni. Ni ciamuh padan ni. Tuan-tuan, mula belum ada orang mari baca, ada tak orang baca atas reti? Dia mau duduk sini tiga cawak. Ada tu gulai dulu tak ada ciamuh padan. Ciamuh dia pondok yang masing-masing. Setelah kita mari 15 tahun lebih dah. Tiga cawak ni, kita mula baca, akhirnya lah ni boleh katakan semua tok guru tiga wilayah mula baca atas reti belakang dah. Sikit lagi pakat masuk petik kacau lah. Lalu ni kita mula ketik Tok Chang dulu. We orang tengok, we orang kata, eh, boleh kau masuk dari ketik ni? Oh, mari jumpa kau, kena ayat dalih. Eh, tuan-tuan boleh buka Quran. Amal ayat kata Tok Chang tadi. Kata, agama Islam ajar supaya kita dengan demo ni kena duduk sekali. Oh, dia kata, yelah betul ustaz. Agama Islam suruh baik, agama kita Buddha pun suruh baik. Dia suruh satu padu. Amo kata, satu padu dah aku mari. Kalau tak satu padu aku tak mari tengok mu sini.
Oh, dia kata ya. Nak royaknya tuan-tuan kita ni, jangan dakwah ke Islam saja. Jangan dakwah di masjid saja. Jangan ngajar ponok saja. Weru, dia tak pergi ponok. Orang pergi ponok ni, orang yang ngaji dah. Ni, orang yang kita nak gini, orang yang daun ketung. Orang yang makan butik. Orang yang makan batu, buat ni, dia tak pergi sejik. Dia mari, pak gini, padat. Dia duduk dah gelak-gelak, luar pendek. Biar dulu. Asal mari dulu. Akhirnya, agama tersebar dengan sebab dakwah. Cara akhlak yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak cah tu bagi tahu apa bagi tahu dia gini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu wasallam? Waktu Nabi hidup, orang asing ni Nabi suruh tidur atas masjid. Waktu Nabi tu ada di kakak semua, orang agama asing bila pergi rumah Nabi, Nabi suruh duduk di masjid. Kadang-kadang Nabi suruh tidur, Nabi jamu makan, Nabi jamu air. Oh, dia kata comel sungguh Islam. Akhirnya kita doa orang-orang lagu ni, mudah-mudahan Allah dia peluk Islam bila-bila masa saja tuan-tuan yang mulia. Itu cara yang kita pergi jumpa dalam ketik, dalam uak dan sebagainya adalah salah satunya ialah untuk menarik mereka itu supaya mendekati dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang paling mulia dunia dan akhirat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, malam ni tak hujan. Ambo baru kecek dengan Atuk Menel tadi, dia kata kemarin sehari hujan sini. Dan ambo tuan-tuan, alhamdulillah kita baca selama hok beluh badan ni pun tak ada berlaku hujan. Pak kita baca walaupun hujan di sekeliling tempat kita baca, di mana pun tak ada ujian dengan berkat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan kemarin pun Malakoh Malaysia mari amal rakyat mana? Ya Allah, menunggu ujian boleh sekarang hari ni. Dia aku baca jangan ujian. Di sini aku baca ni ujian, nak ujian apa? Kita boleh rakyat Tuhan, rakyat kau jaga Mikail. Mudah rakyat kau tak cah. Kena rakyat kau Melaka tu. Kau jaga ujian ni Melaka. Kau jaga ujian ni Melaka. Namanya Mikail, waktu hujan, rakyat ke dia. Oh, ada luh metah, pas baca hujan nak hujan. InsyaAllah, kali nak hujan pun siap baca kelip malam ni hujan. Tuan-tuan rakyat mulia. Allahu Rabbi ya Karim. Alhamdulillah, apa nak ceritanya tuan-tuan? Pada malam ni, Allah mari. Alhamdulillah. Tidak ada letang ni saja, jalan pun ada. Naruh tiwak pun ada. Alhamdulillah, usaha tu imej kita, usaha tu menen ayuk sini. Nak beribu ramah malam ni. Seumpama dia nak kutip khairah. Nak beki sejik ni, bicara molek lagi tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan yang mulia. Kita hidup ni kena ingat empat kala. Ni yang Nabi bagi tahu. Kalau jaga empat kala ni kan, selamat. InsyaAllah kita kehurang satu persatu perkara ni supaya tuan-tuan dengan molek boleh pergi molek, boleh buat amal sebelum kita meninggal dunia. Kerana mati ni tuan-tuan tak kira umur. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam satu hadis, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Nabi bagi tahu seorang yang bila bangkit daripada kubur tak gerak kaki menuju akhirat kecuali disoal oleh Allah empat soalan. Ni kena ingat molek hok mari malam. Empat soalan. Nabi bagi tahu kalau mu tak lepas empat ni tak boleh gerak kaki ke akhirat. Kalau lepas empat soalan ni kamu boleh pergi. Talian kata pai 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 pai. Gigi. Selamat. Boleh pergi sampai ke surga. Tapi kalau tak lepas pak ni, duduk situ lah kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Gapa dia pak kala? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu an umurihi fima afnahu. Yang pertama umur Allah ibadah kita.
Umur ni Tuhan beri dia tak serupa. Ada orang yang mati umur 50. Ada orang yang umur 100 tak mati-mati lagi. Ada orang yang umur 2 minggu. Ada orang yang umur 30. Nah, ada orang yang umur 80. Umur tak sama. Tapi umur Tuhan beri ni fima afnahu. Allah tanya, mugi perhabis mana umur aku beri? Umur ni Allah tak beri saja ni tuan-tuan. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang umur dia panjang dan baik amalannya. Tuan-tuan yang mulia, orang umur panjang ni kalau kita dengar sejarah dalam kitab tafsir, cerita orang umur panjang ni Fir'aun. Dia mau kenal tak Fir'aun? Dia jawab, kenal tak? Senyap tak kenal tu. Fir'aun dalam Quran cerita, dia ni raja di zaman Nabi Musa. Umur dia mati di kakak, 400 tahun. Ni hok mari malam ni, 100 pun tak ada. Orang dah ni, dia umur 40, wacai. Jatuh lah. Rebuh mati. Fir'aun umur panjang tuan-tuan. Quran cerita 400 tahun umur mati. Allahu Akbar. Padahal dia jahat. Fir'aun ni ayah akak Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-tuan, bila dia beranak, mak dia nama Siti Yuqbah. Musa bin Imran. Mak dia nama Siti Yuqbah. Waktu mak dia beranak ke dia ni, dia takut. Karena Fir'aun dia istihar mana-mana orang beranak anak jatah, zaman ni kena bunuh. Dia sipir anak tinggal di zaman Fir'aun tu, masa tu. Jadi bila pintu tuan-tuan yang mulia, muk dia nama Siti Yuqbah ni, Allah sudahlah, beranak jatah ni Nabi Musa. Dia takut tu dia peranyuk dalam sungai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laut ni, sungai Laut Merah dia panggil. Sungai ni di Mesir. Dia pun dia kotak tuan-tuan. Dia peranyuk dia sungai. Bini Fir'aun tu nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni orang baik. Siti Asiyah ni orang juru. Tok laki pala pengak jahat dengan setan, jahat dia lagi. Fir'aun. Dia pergi mandi tuan-tuan, dia tengok ada kotak ni. Siti Asiyah. Dia pun rayak ke orang yang jaga, cuba ambil kotak anyuk tu apa. Tengok-tengok ada orang tuan. Orang tu siapa? Nabi Musa. Siti Asiyah pun tengok. Budak yatim. Kalau awak gelik ni kena bunuh. Ayah. Tapi Allah yang maha kuasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat kelik juga. Buat kelik Fir'aun tanya. Hai, kenapa dia ada kotak ni? Bini dia kata, budak. Tidak ada jatah. Jatah. Mana hari nak tengok? Tengok Allah Ta'ala buat cerita. Sekarang kalau bunyi jatah, kena suruh bunuh. Lalu hal dia nak tengok dulu. Bagi tengok buka. Waktu buka kotak ni, ulama bagi tahu Fir'aun, bila dia tengok muka Nabi Musa, Allah Ta'ala buat Nabi Musa masa tu senyum. Senyum ke Fir'aun. Bila senyum, bini dia pun masuk lalu. Dia orang jatah ni kan dia haluh dengan bini. Siapa kalau ni pun tak usah kedai bel awak orang jatah dengan bini haluh. Ni Quran ayat ni. Orang jatah kan kalau bunyi kedai bel misal tu kekong tu gugus silap. Tapi kelih dua rumah bini kata ke beli gula, hongah hong tu. Bini kata ke jemur kain. Oh jemur. Dia tak lagi yang orang tina, dia halah. Allah Ta'ala buat awal lagi orang jatuh yang orang tina, dia tak lagi.
tua ni pun tua-tua. Dia layak ke Firaun? Abang, hari ni sore kita bego. Hak lain nak pun nak bunuh. Hari ni sore bego. Firaun kata, ha tak apa. Kita bego. Dalam Quran cerita, Nabi Musa dipero oleh Firaun 30 tahun, adik kakak. 30 tahun masa. Bukan 2 hari, bukan 3 hari. 30 tahun. Dalam masa 30 tahun ini, Allah Ta'ala raya ke Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tawa. Fakula lahu qawlan layna yadadakkaru aw yakhshah. Hei Musa. Walaupun mu duduk ke Fir'aun, ayu akakmu. Tapi bila mu nak ngajar, mu nak dakwah, mu tak boleh kecek kasar. Mu tak boleh nak kecek. Orang panggil hok dia tak sedap dengar. Mu kena kecek lembut. Mu kena dakwah dengan molek. Mu kena ajak dia molek. Tapi Nabi Musa ni tua-tua yang mulia, seorang Nabi yang lembut-lembut. Dia tak berani nak layak ke Fir'aun. Akhirnya dia minta doa dengan Allah Ta'ala. Ini cerita dalam surah Taha. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, aku ni takut nak mengadap dengan ayah aku Fir'aun. Dia raja. Aku ni orang biasa ya. Lalu Allah Ta'ala ajar Nabi Musa membaca satu doa. Ni tua-tua. Doa ada dalam Quran. Ya tua-tua baca dah semua pun. Lagu mana doanya? Allah Ta'ala ajar. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Allah Ta'ala ajar Nabi Musa suruh baca doa ni. Kalau mu takut, hei Musa, membaca doa ni. Nabi Musa pun baca. Tua-tua hak mari malam ni, kalau anak nak biasa, sok, orang tadi panggil sok, anak ambil biasa. Ada sok, sekolah ke? Sok obotok ke? Sok tersebar ke? Sok tak makan masjid ke? Asal sok tak kira? Nah, nak ambil tu, biasa. Baca doa ni. Qala Rabbi surah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Wayassir li amri, wahai Tuhan mudah kada kerja buatku. Wahlul uqdatan min lisani, wahai Tuhan buat segala harkat pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang hok dengar kataku dia faham. Ya Allah, Nabi Musa baca doa ini waktu nak pergi jumpa dengan Fir'aun. Nabi Musa pun baca. Bila baca pergi jumpa Fir'aun, takut juga. Allah Ta'ala kata, hei Musa, saat ni mu ayat takut. Aku ajar doa, mu ayat takut pun tak. Mu nak berapa dia, ya, sebenarnya. Lalu Nabi Musa kata, usdud bihi azri kainu sabbihaka kathira nazkuraka kathira. Sambung eh doa tu dalam surah Taha. Harun akhi, usdud bihi azri kainu sabbihaka kathira wa nazkuraka kathira. Ya Allah, kalau boleh kan, atagu sore. Buat temen kalau pergi sore, tak berapa berani kalau dua orang tu, kalau nak gocoh pun, boleh lah. Sore ni tak berapa, ya Allah. Pulak dah, tadi mu ayat takut, aku ajar doa, aku ajar doa, mu nak sore lagi. Allah patah sore lagi. Namanya Nabi Harun. Nabi Harun ni adik-beradik dengan Nabi Musa. Hatta Nabi Harun, tu-tu eh. Di dua beradik ni. Haji jumpa Fir'aun. Bila pergi jumpa Fir'aun, Fir'aun kata, hei Musa, aku ni pop. Mu tu anak aku. Mu tak kecil ke aku pergi. Sepatutnya aku kena suruh mu tu. Aku bukan mu ajak aku suruh mu. Tak betul mu ni. Fir'aun kata, Nabi Musa pun berdoa dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa kata, ya Allah, Fir'aun ni sesak dah ni. Innahu tawah. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Musa kata, sesak dah ni.
Teruk dah ya Allah, tak reti dah, tak dekat royak dah aku. Teruk benar ni. Sehingga disebut oleh ulama tafsir, Nabi Musa dia doa tiap-tiap malam supaya Fir'aun ni mampu. Tepat. Nabi Musa doa, ya Allah, memampuhlah Fir'aun, tak ada masa pego. Tiap-tiap malam Nabi Musa doa, kau doa kau panggil umur. Kau doa kau panggil umur. Peliklah Nabi Musa. Dia doa dengan malam, ya Allah. Fir'aun jahat, ya Allah. Mati, ya Allah. Mampu, ya Allah. Malam esok doa pula. Malam lusa doa pula. Tapi tak mati-mati Fir'aun. Sakit pula. Dalam kitab tafsir kata 400 tahun umur. Nyamuk seko pun tak ketik tu. Allahu Rabbi ya Karim. Fir'aun ni tu 40 hari sekali dia berok. Siapa dia sini akak langit? 40 hari sekali berok. 40 hari sekali kecil. Fir'aun dalam kitab tafsir bagi tahu. Kita ni 40 kali sehari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Nabi Musa doa suruh mati tak mati. Nabi Musa satu hari dia tanya Allah Ta'ala. Ni ada dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Nama kitab. Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, ya Allah, aku Nabi, aku Rasul. Mu janji kalau Nabi doa makbul. Ni aku doa nak malas suruh Fir'aun mati. Anu tak mati-mati. Gimana? Tuan-tuan yang mari dengan malam. Kau doa kau banyak umur. Kau doa kau banyak umur. Pelik Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala kata, hei Musa, salah satu sebab aku panggil umur Fir'aun ni, sebab dia pemurah. Eh, orang kafir pemurah pun tu hari panggil umur. Ni yang mendengar cerita pukul kita. Hak mari dengan kita. Bukan Islam lagi. Buat rumah anak yatim ratus-ratus ribu. Faham doa dia, insyaAllah Allah hai ayu iya. Allah kawai umur panjang. Hei, Fir'aun ni tuan-tuan dia pemurah walaupun dia tidak Islam. Nabi Musa tak percaya, ya Allah, kita tak percaya dia pemurah. Gini, hei Musa, esok pagi lagi mungkin tunggu rumah dia. Allah Ta'ala baik. Mungkin. Pagi esok Nabi Musa nyamar orang esok. Di pagi lagi rumah Fir'aun. Duk cakup muka pintu. Subuh lagi tidur. Ketuk pintu, Fir'aun tupik. Ha, kenapa dia? Pagi hari lagi mari. Tak ada amun itu aku. Susah nak makan tak ada. Nak minum tak ada. Dia pergi ambil piti. So, jambik bui ke orang saat ni? Orang saat ni Nabi Musa. Nabi Musa bergelik doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, betul sungguh. Mu kata, Fir'aun ni pemurah. Maka Allah kata, hei Musa, dengan sebab dia pemurah, itulah aku panggil umur dia, walaupun dia kafir. Eh, nak rayaknya orang kafir pun kalau wak-wak, Allah panggil umur. Pakal kita Islam. Kalau tu hari pendek umur pun tak apa lah. Tu hari nak pergi syurga. Orang kafir wala panjang umur, dia tak boleh masuk syurga sebab dia bukan Islam. Jadi hok mari malam ni, ni Islam belaka. Hok tidak Islam pun ada. Malam ni tu imam kita wak baca nak kutip kharak. Pakak pui belaka. Kalau tak pui, kelik mati. Kalau ke mana? Setuju tak kalau mau doa gitu? Kena pakak pui ya? Walau sikit pun pui ya? Ada skop, we skop. Dia ada sibu, we sibu. Tak ada ke satu buah kata gelar tu buah itu. Tak ada juga kata gelar, kau rosak tu buah itu. Tak ada juga ke satu, pecah baju-baju, timen yang menunggu baju je lah. Timen ke jual. Dia tak ada ke satu nak umi tak ada ni. Jangan biar lah saya tu tak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u mardakum bi sadaqah." Kalau mu sakit, nak wisya, mu sedekah Nabi raya. Eh, kira yang hodok roh payabang, hodok tu, sedekah banyak. Sungguh! Mereka tak jaya mugi esok.
Hok sakit-sakit tu Nabi kata dau mardakum bisadaqah. Mu nak sakit tu mu nak berubat kena sedekah. Nabi raya, sedekah. Sia sakit. Ni piti nak wi nak wi sekuk dalam tabung masjid hari Jumaat tu pada nolok tu. Kum. Kum. Sat ni jelah tengah tu mari pula lagi ni. Setengah tu dia buat dia buat zikir hari Jumaat ke? Dia tengok tu piti hari dia pejam mata. Dia pun tengok celak kan? Tu terlepas dia. Alhamdulillah. Suka mudah lah tu. Dia tengok tu lepas dia kata alhamdulillah tak habis piti aku. Allahu akbar tuan-tuan. Jangan ajar kita ke dekuk. Fir'aun hak jahat tu pun derma Allah panjang umur. Allahu akbar. Satu. Nabi kata an umurihi fima afnahu. Umur Allah bagi kita ni dia akan tanya akhirat sikit lagi. Kewi peri ni tuan-tuan. Ni hak mali-mali ni. Semua ada melekat tulis. Wala jauh, wala dekat. Kau jauh, kau banyak pahala. Quran kata, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawunaha yawmaddin. Allah bagi tahu kiri kanan kita ni ada mereka. Tulis tanda. Pukul sekian, waktu sekian, mu mari mana, siapa baca, mari berapa orang duduk mana, semua hok mari ni ada ditulis oleh malaikat untuk Allah tunjuk di akhirat. Umur kita duduk nyawa ni, pak baca ni, Nabi bagi tahu, umur munuk nyawa ni, tu biar masuk ni, satu darjah Allah akak dari surga sikit lagi. Selama mana dia lama-lama duduk sini, kau banyak pahala. Nabi bagi tahu, satu saat kamu duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang sunat pahala. Ada hadis ni dalam kitab Hidayatul Salikin. Dikarang oleh Imam Abdul Samad Al-Talambani rahimahullah, satu saat kamu hadir dalam majlis ilmu pahala lebih besar daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Tua-tua. Pak, dia mau mari malam ni berapa jam duduk sini? Belum pada orang mula baca lagi mari dah. Setengah orang tu mari zuhur tadi mari jual. Mari jual pun Tuhan apa juga dosa. Orang lain mari mengaji kita mari jual. Orang jual pun Nabi kata Tuhan apa juga dosa. Allahu Rabbi ya Karim. Tu dah umur kita ni, umur kita kenapa habis tepat lagu ni. Ni duduk kita habis tepat darah mari joget. Oh kalau bunyi darah mari kan. Pahok duduk dalam rumah, dalam dua bawa mari. Kena tepat gini yang buat mari. Anak-anak kecil kita tu. Yang mari dengar melekat ada ni tu. Allahu Akbar. Cuma tak nampak tengok. Tengoklah kata nampak pelita. Tengok luar gelap nampak langit. Padahal melekat ada dengan kita tu yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi jaga malik umur kita ada ni. Pelapih pada benda yang baik insyaAllah. Eh tua-tua yang mulia. Pondok Amal dah ni 4-5 tahun dah buka. Bagaimana Ayub Cik Amik kita sebut tadi. Amal mari baca hal lepas jam. Dalam 3 wilayah ni 50 malam boleh 10 juta duit Thailand. Nak ayat lagi cerita lebih kurang 10 juta baht. Kita buat pondok di Malaysia. Hasil daripada 3 cawak. Patani, Narotiwa, Jala. 50 malam kita baca tu boleh 10 juta. Tak ada lagi orang Malaysia mari ikuti piti Thailand. Aku orang mula-mula. Orang lain orang Thailand ni minta Malaysia. Betul? Orang Malaysia, tok guru Malaysia tak ada mari ceramah Thailand. Kutip duit. Kita mari baca 50 malam boleh 10 juta. Buat sejik tu. Sejik amal dah ni habis kak. 50 juta siar dengan pagar, dengan jabat, dengan pondok orang tua. Kita nak tengah buat lah ni. Hak siap dah. Tambah gila lagi. Hak tua-tua lagi mula. Rok banyak lagi. Lah ni kali tua-tua lagi, kapal terupai aku boleh turun dalam tu.
ngaluah, ngacuci. Hasilnya adalah orang tiga wilayah mula-mula buka. Wi khairah, ramah mana dah orang hukum itu mati. Sampai hari ni kita doa mudah-mudahan Allah kirim lagi pahala untuk mereka di dalam kubur. Allahu Rabbi ya Karim. 50 malam baca boleh 10 juta. Lani budak ada dengan orang tua lebih kurang 100 orang lebih. Duk ngaji di pondok amal. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Lani buka dah sepada tuan-tuan. Hak mana ada mudah eh? Gila ziarah pondok amal. Di Macir, Kelantan. Nak dekat pergi kok Bukit Ta. Weng, Bukit Ta. Lakah Bukit Ta, Bukit Bunga. Seria 20 waktu. Siapa? Paluh gawah Macir. Kalau mau pergi kok golok ni, jauh. Kona kau tu, kona kau ni silap ke pula. Sesak duduk dah kedah makan klinik. Gi kok Bukit Ta nak mudah. Gi di Weng, Bukit Ta. Bukit Ta tu lakah Malaysia nama dia Bukit Bunga. Bukit Bunga tu kiri ya, bro. So capek tu ya, kiri ya. Terik. Serik, serik, serik. Lakah lah getok panjang. Tanah merah tu. Turun bawah. Situ apa nak amal. Dekat ya tuan-tuan. Tapi kalau gi kok golok, oh jauh, mung, sesak. Akhirnya klik yang begitu. Kena pergi ke Bukit Ta. Mudah. Dekat. Alhamdulillah. Sehari dua baru ni ramai orang tanya pergi saya. Amu tanya mari mana ni? Tani Ustaz. Ni mari mana ni? Naga Ustaz. Ni mari mana ni? Jalan. Orang jalan ada pergi saya pun nak tuan-tuan. Orang mana terasa pergi lagi boleh pergi tengok. Orang mana pergi dah? Alhamdulillah. Tapi kena pergi pula sebab pergi dulu lain. Lain-lain. Tak serupa. Kalau dia mau pergi mula, tak siap lagi. Lo ni bukan sekat siap. Ada pondok orang tua duduk ngaji pula. Amor buat 30 nil rutin itu, sudah dah. Lo ni buat pula 15, tak siap lagi. Duduk tengah buat lah ni. InsyaAllah kita tengah pakat doa. Supaya pondok kita sempurna. Dipanjai ke umur amur sihat wal afiah. Jauh kepala. Beri jumpa lagi dengan tua-tua yang dimaksud yang akan datang. Dan kita boleh mengajar lagi pondok kita insyaAllah. Baik, itu yang pertama tua-tua. Umur Allah wi kita ni Allah katanya di akhirat. Waktu mak kita mengandung kita Allah bagi tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Suratul Nahl. Kalau mau buka tak jumpa cik, mau tak ajar baca Quran. Kalau jumpa baca dalam suratul Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah kata mu dari perut makmu tu, siapa buat tu? Mu dari perut makmu tu, siapa dia buat? Makmu buat kah? Ayahmu buat dah. Dah Allah kata aku. Wallahu akhrajakum. Aku Allah waktu bikmu tu. Waktu mulai buat muak tu. Tak tahu ke satu. Nak tak lemu nak syai'ah. Tak tahu ke apa. Makan pun tak tahu. Minum pun tak tahu. Kecek pun tak tahu. Dengar pun tak tahu. Tengok pun tak tahu. Tak tahu berlaku. Jazakumullah. Tuk mana? Amor panah tak apa, amor kena panah. Orang pasal kipah, amor tak sih. Sebab apa tak sih? Sebab kalau pasal kipah, tak berasa semua panah. Sedap semua. Dia kena berasa susah. Panah lah ni tak apa, panah dia kubur tak sih. Panah lah ni metah ya, 2 jam, 3 jam. Panah dia kubur kekal tu tu eh. Kalau dia mau ada air, dia kubur sikit lagi. Kalau ada air, pasal kat kereta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan yang mulia. Waktu mak kita mengandung kita tu kan? 9 bulan, 8 bulan, ada 7 bulan, ada setahun, ada. Imam Malik 4 tahun mak dia mengandung. Imam Malik 4 tahun. Kalau buat kita ni mengandung 4 tahun, dia rasa lari bomo. Mak 9 bulan lari dia. Imam Malik tu mak dia 4 tahun mengandung. Allahu Akbar. Lama 4 tahun ni tuan-tuan. Nah. Dalam kanungnya tu Allah bagi tahu
ويعلكم السمع والأبصار والأفئدة. Waktu model kandungnya itu aku buat mata, aku buat telinga, aku buat hati, aku buat tangan, aku buat kaki, aku buat segala-galanya. Bapa tu Allah buat tu, la'allakum tashkurun, supaya kita syukur pada Allah. Tiba-tiba tu pergi mari dunia, tak syukur pada Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan yang mari malam ni, ramai ribu-ribu orang. Syukur pada Allah. Mujurnya aku ada kaki boleh mari dengar orang baca malam. Ada telinga. Ya Allah, mujurnya aku umur 80 dah. Boleh mari dengar lagi ustaz budak baca malam ni. Kalau mati ke apa aku nak bawa, ya Allah. Tak tahu, ya Allah. Aku dah sama banyak, ya Allah. Aku tak reti, ya Allah. Kenal lagu tu kita dengan Tuhan. Kita dengan Allah kenal lagu tu. Ni, tuan-tuan mari malam ni. Alhamdulillah, orang ngaji dah. Tambah lagi. Cah lagi bateri. Kau tak tahu boleh jadi tahu. Kau tahu dah. Boleh kau kemah. Ha lagu tu. Dari yang pertama kita hidup kena ingat umur. Umur ni Allah beri tak serupa dan Allah tanya umur kita di akhirat sikit lagi. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, umur yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, jaga umur ni. Kerana umur tidak beri, Allah akan tanda, Allah akan tanya apa yang kita buat sepanjang hidup yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pak semua malam ni. Panjang dah tak muhrah tu. Yang kedua, Nabi bagi tahu wa ammalih min aina iktasabahu wa bima anfaqah. Yang kedua, harta. Allah beri kita harta ni, Allah tanya juga akhirat sikit lagi. Mari mana? Mungkin tahu mana. Harta tu mari mana? Mungkin pelabih mana? Allahu Rabbi. Kita ingat harta ni Allah beri saja ya. Kita tuan-tuan duk rupa-rupanya Allah tanya akhirat sikit lagi. Wa ammalih min aina iktasabahu. Mari duana. Contohnya tuan-tuan ada kereta. Kereta tu beli mari duana binti. Pakai baju, baju mu pakai tu mari mana binti beli. Harta ni bukan binti saja. Semua bagi hak ada manfaat di kita, boleh panggil harta. Ulama kata walaupun ada pes pucuk, ada kalis pucuk ya, harta. Harta tu min aina iktasabahu. Mari mana? Ya boleh mu pakai tu mari mana? Piti mari di mana? Mu suap nasi dan mulut tu mari di mana? Mu minum air mari di mana? Rumah mu duduk tu piti mari di mana? Ha berat kita tu eh. Bukan wis saja Allah tanya akhirat. Wa bima anfaqahu batu bila ada? Bagi berapi mana? Pulak dah. Dua saluran Allah tanya harta. Mari mana? Bagi mana? Allah teruk kita ni tuan-tuan. Teruk tak teruk pun lagu tu. Kalau kita hanya hamba Allah, ikut Allah lah lagu mana pun. Kalau lagu mana? Tak sempit teruk buat bumi sendiri, ya Allah kata. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat air sendiri. Allah lah. Jadi Tuhan sendiri. Selagi mana mutalih buat lagu tu, kena ikut perintah Allah. Harta Allah bagi kita ni, mari mana, gimana. Allah tanya akhirat. Sebab tu dunia ni tuan-tuan tak usah berebut lah harta. Nabi sebut orang yang harta banyak lama hisap akhirat. Sebab tu orang sesak ke dia masuk surga derah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fuqara yadkhuluna ila al-jannah 500 sanah qabla al-aghnia. Nabi kata orang yang sesak, orang yang miskin masuk surga 500 tahun dulu daripada orang kaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kalau nak gapo pun semua Allah bagi. Nak gunung jadi mah Allah boleh buat, tapi Nabi tak say. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyuni bi zumratil masakin. Ya Allah, hidup aku miskin, mati miskin, pipulah aku akhirat sama orang miskin. Nabi doa. Ni kita kalau doa tak ada minta sesok kaya selalu.
Ya Allah, we aku kaya, kalau boleh kapur ni aku kaya kali. Dia tak khabar kaya tu payuh nak masuk surga akhirat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikala oleh Imamul Ghazali, dalam banyak-banyak Nabi atas dunia ni, Nabi yang paling lama sekali masuk surga, Nabi Sulaiman. Nabi lain semua masuk surga, hidup pintu lagi. Nabi lain di surga belakang dah. Maka ditanya Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa Nabi lain semua masuk surga, Nabi Sulaiman hidup pintu lagi? Ketahuilah oleh muhim nakak, sebab dialah orang yang paling kaya aku di atas dunia, maka banyak hisabnya, maka dia terakhir masuk surga. Tu Nabi. Allah tu eh. Patut salah kau kaya? Tak salah. Tuhan tak larang kata eh. Tak leh kaya dah. Tapi nak kata bila kaya tu banyak soal. Setara Nabi pun hak granti surga tu lambat juga ke kaya. Maka di situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta jadi miskin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hak teruk lagi lah ni, orang kaya ngah tipu. Hak tu teruk lagi lah. Kaya hak Allah pun lama masuk surga, pakal kaya tipu. Kaya ke harta saka gomo dia seorang. Misal ada 5 beradik, ayah mati, bahaya dia seorang harta. Ha ni teruk lagi eh. Nampaklah? Jadi tuan-tuan tak sah sungguhlah kalau harta dunia. Eh, dia mau pergi lah. Orang baca teki eh. Orang baca teki, orang mati. Besok pergi lah. Besok dah ni. Kau boleh boleh gula berah kelip lalu. Banyak ke orang kita ni, kira biar pergi mayat orang mati, nayu, tuk menek. Dia tak pergi kubur, dia pergi mayat-mayat sahaja. Sebab apa? Usalli ala hazal mayitih mayita. Mayat-mayat boleh pitih kita. Dia kira boleh beti, badai, mampu tu dia. Kita boleh pergi beli dulu kedai. Tak pergi dah kubur-kubur, eh, kubur di atas mula. Baca telkik, kau tak pergi dah atas, tak boleh malah-malah hatu. Kalau siar tak apa dia tu. Eh, kalau dia mau pergi baca telkik tu kan, ada ayat Quran, Allah Ta'ala ayat dah situ. Dia ayat mana? Kullu nafsi za'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. الله سبحانه وتعالى dunia-dunia ni illa mata'u nipu kemuja. Tuhan dia yang nipu. Pak kita nak ambil apa? Eh, tu yang perhati orang amat harta. Nak mayat eh, tak ada. Betul? Eh, perhati orang nego, orang nego. Orang nego jual kan? Kalau tak ada orang, dia dah mayat. Tanya orang amat, dah tak? Dia jawab malah eh. Kau menego juga ni, kedatang mie. Aku utuh, pergi makan kedatang mie, mana-mana boleh siap peri semua. Nak buat orang tiga cawak kenal lah kau. Di kolopo makan kedatu mi. Oh ni ustaz budak ke? Ha, oh, makan peri. Di Johor po. Oi, ni ustaz budak ni hak ceramah tani. Ha, oh, makan peri pula. Ha tu gemuk metal lah ni dah. Kok kata baru Kelantan tu kedatu mi oh banyak. Gi kata banyak kedatu mi saja orang jalan orang tani. Ha oh, ustaz ha oh, ha. Oh. Oh tak apa ustaz. Ha oh, tak apa tu dah oh, dah ke kakak pula. Allahu Rabbi ya Karim. Orang nego ni tuan-tuan, kalau dia orang lama ke dia tak ada nak maya apa? Sebab dia kata kalau aku tinggal maya, orang tak beli rugi dah. Ha tu situ tu, situ tu, harta tu. Bukan salah tuan-tuan. Kalau kita nego kan kena gile lah, awak gile, gile. Bila masuk kau kata, ha mugi maya dulu, aku jual. Ataupun mu jual dulu, ha aku maya. Ni dok gini lah kita pakai tosang maya berlaku. Okey buat air pun hang buat maya kaget deh. Okey hang buat tom yang hang jual juga kaget. Akhirnya makan tak maya belako. Ha situ tak kena. Jadi hang mana mari mana ni hang ramai orang menego ni. Nah, kedai tom yang kedai nasi dah. Bukan salah menego, tapi kalau boleh waktu semaya gile gile gile.
masuk Zohor, masuk Asar, mayar dulu dah kamu. Patut aku pula. Ha, barulah kita nego pun berkat. Barulah kita nego pun ada rezeki dunia pun boleh. Akhirat pun boleh. Nah, ni jual pasal mana? Jual bagi bisik ya. Asal tak mayar ngorik, tak mayar iso, tak mayar paklik pula tengah malam subuh dok pula. Padahal kau dengan bagi bisik tu nak masuk dengan kau akhirat. Tuan-tuan yang mulia, maka oleh sebab itu harta yang kita boleh tu kena cari, kena cek supaya sumber yang masuk tu halal. Wa bima anfaqah, Nabi kata mugi perabih pun kena halal. Kenapa? Karena dua saluri harta tu Allah soal akhirat. Mari mana, mu perabih mana. Allahu Akbar, ni tempat teruk kita ni. Kereta kita naik, Allah tanya akhirat. Rumah kita duduk, Allah tanya akhirat. Bini kita, anak kita, bukan wipri itu harta. Allah tanya akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa awladukum fitnah, Allahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anakmu, harta kau itu fitnah. Aku nak uji kamu. Kalau mau jaga molek, wallahu indahu ajrun azim, aku wi pahala yang besar di akhirat. Tapi kalau aku wi harta, aku wi anak, mu tak didik semaya dengan harta mu curi, mu tipu, mu tak ada nak cari akhirat, tak ada nak cari ilmu, tak ada nak alifah orang baca, maka harta itu fitnatun, ujian yang besar bagi kamu di dunia, dan kamu mendapat azab Allah yang teruk pada hari akhirat. Tua-tua yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ingat moleklah, harta yang Allah beri pada kita ini, cari molek, guna molek. Alhamdulillah, api pun ada molek. Tadi mampu ni tak mampu amu kecek ni. Alhamdulillah, oi pandai sungguh Allah Ta'ala ni. Dah, kalau bodoh jadi tu hewan. Bukan rebeke api pandai, Allah Ta'ala pandai. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia. Dah, harta kita tuan-tuan, mok-mok, mek-mek, ayah-ayah, ibu-ibu. Nak cari hok molek, perabih hok molek. Jangan sipek, sipek ni, kita tak mati lagi, anak tipu dah kita. Caya ke tak mok-mok, amur ayah? Sungguh. Lama satu yang hok tipu tu, laki curi. Kalau kita saya, muk-muk ni, gila-gila cici banyak, pecak-pecak langi, kerok kat aku. Kalau kita sipir kan, orang nombor satu, ambil kan. Untuk lelaki kita, tak ada orang lain dari rumah kita. Nak rayak harta ni tuan-tuan, tak usah sipir, dia habis. Tak sipir pun habis, sipir pun habis. Baik guna lah. Kalau ke mana? Guna untuk jalan akhirat. Lah ni kita hidup lah ni nak pergi akhirat ni, bukan sekat dunia ni. Lah ni kita hidup lah ni ni. Duk Kopo, duk Jala, duk Naro, duk Malaysia, duk Singapura, duk mana, bukan sekat ni ni. Nak hidup jauh lagi, namanya alam kubur. Hak akegi. Sebagaimana keluarga kita gitu hak lepas-lepas dah. Allahu Rabbi, mak kita, cik kita, ayah kita, semua hak kita beri dah ni ada nilai akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik sikit pun besar zarah, Allah tulis akhirat. Allah balas juga akhirat. Tua-tua yang mari belanja orang makan nasi, walau setegak air, tes cawek pun, mereka tanah. Ni minum air kena kopi ke Allah. Tes cawe tak aje bayar hok okay. Allahu akbar. Sayangnya tuan-tuan, kalau kita sayangnya harta, Nabi kata Allah juga akan kira dengan dosa kita walaupun sikit akhirat. Kalau kita hidup dunia ni kita tak sayang ke harta, kita derma, kita khairat, kita sedekah, tuan-tuan, dosa kita banyak mana pun, Nabi kata aku tak ira, biarlah dia pengurus, aku maaf dosa dia. Maka oleh sebab tu tuan-tuan yang mari malam ni,
Sebentar lagi kita nak umum kutip khairat. Tu Imeh, ada dak orang ngutip ni? Eh? Ada siap dah. Ah, sebentar lagi orang hok ngutip tu boleh ready mari. Depan ni, pakak kutip dah. Biar boleh, sebanyak yang boleh untuk masjid ni. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia ada umur kan buat masjid sikit je, Nabi kata Allah buat satu rumah untuk dia duduk dalam surga nanti di akhirat. Walaupun dia mau wiskop, wala pasir sebutir, wala semi sebik. Eh, pergi beli ya, semi sebik tu berapa kok sini? Malaysia lebih kurang 18 riyal, lebih kurang 150 dah semi sebik. Rokok dah, rokok berapa sebuku rokok? Orang supuri ni. Orang sebab rokok dia tahu rokok bahan mana? Ha, 100. 100 tu kalau isap, bukan sekat rokok mampu, mu pun mampu. Tapi kalau beli, kalau beli semi sebik, bukan sekat demo mati. Orang guna tempat masjid tu demo mati dah boleh pahala lagi. Allahu akbar. Nah, maka adik-adik kakak, ibu-ibu yang dirahmati malam ni, ada piti banyak mana dia pakai tu. Waktu bik, waktu bik. Mentah lagi. Orang akan kutip khairat. Dah! Pakak pui tahu saya tu nak masjid. Orang gunung maya, orang jejak kaki boleh pahala. Eh, dalam hadis Nabi raya, kalau borong terbang lalu kot sejik, kita khairat boleh pahala lagi. Misal kata kita kerok wajib, tak ada lagi semaya, tapi buruh lalu, buruh ciu, buruh lalu tu kena atas sejik, kalau kita buat kerok, buruh singgah pun boleh pahala Nabi Raya. Ha, tak usah kata orang lagi semaya, buruh singgah boleh pahala. Eh, ni zaman pokok kayu, pokok kayu banyak ni, turian, mangkut, gapo lagi ni, ngok, lamyai. Apa lagi? Ha, cuba ayat ke? Banyak buah kayu lah ni dah. Ada setengah orang kan, buah maktan ni, ngok-ngok ni kan, penuh depan tangga. Nak tawar kau orang saya, dia rela buruk atas pohon. Buruk atas pohon tu kan, kadang-kadang luruh atas pada dia sendiri, dia lalu buah pohon atas pada dia. Nak beri kau orang saya, Nabi raya, walaupun buruk atas pohon, ulak makan tu yang boleh pahala lagi. Tulak lah, okay, pakai demo wisata kau orang. Okay? Wekerok kau orang. Okay? Harta lah tu buah kayu tu. Tak usah saya lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ala ali Muhammad. Kerak-kerak. Boleh setakat dua, boleh besi. Wagi sejik. Tak imeh. Orang tu sejik weh yang makan waktu amba ni. Tak jadi mana, sikit dah apa. Orang makan boleh pala. Ada waktu. Waktu pun apa? Ada durian. Lah ni durian pula macam-macam nama. Musang king, rimasing, rimaking, gajah king, ketung king. Macam-macam nama lah ni. Allahu akbar. Isi kuning, isi putih, macam-macam kau. Allah yang Maha Kuasa boleh buat macam-macam Allah kehendak. Harta tu buah tu. Wilah makan kau kata tu boleh pada. Ni tuan-tuan mari pak baca malam ni. Kalau isi orang 5 orang 10 orang atas kereta, tuan-tuan boleh pahala. Ni setengah orang ni, ni mari seorang kereta. Apa tu isi? Eh tak boleh cemang. Ya tu orang mari pak baca kerana tuju dia seluk jalan cemang. Kereta aku esok kena pergi basuh pulak, biar aku pergi seorang. Eh cemang tu pun nanti kata debu harkat tu Allah kira di akhirat. Allah tuan-tuan. Eh, ada satu seorang sahabat tabi'in, nama dia Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu dia nak mati, dia pesan ke orang jaga dia, sebanyak mana debu dekat kasut aku tu, muka kok bubuh dari kapi aku waktu aku mati, ambil debu tu kokok. Orang tanya dia, kokok apa debu? Aku nak rayak ke Allah Ta'ala, debu ni jadi saksi aku perai pada jalan Allah Ta'ala. Debu tu pun Allah kira tuan-tuan. Ni tuan-tuan hak mari malam ni. Seluk lepak kat, lekat kasut tu. Orang tina bawa tikar, bawa gotu. Tikar tu bukan cek di akhirat, depan Allah akhirat sikit lagi. Eh, sahabat tanya Nabi ni benda ni. Masa dulu,
Ma ghani matu min majalisi zikir ya Rasulullah. Orang mari ringan ngaji ngajar ni boleh gapo? Sahabat tanya dah soalan ni mula Nabi. Nabi kata ghani matu hul jannah. Tak boleh gapo satu, tapi Allah nak wi syurga akhirat. Tu yang mari ngaji ni kan. Kau duduk jauh ke minyak pekuk habis. Kalau duduk naruh ni habis ni mah tokok mari. Kau duduk jauh lagi golok mari. Seribu kuk habis minyak. Tak apa habis. Allah nak pergi syurga. Kau tak boleh nak bayar. Akhirat sikit lagi. Allahu Rabbi. Dah. Jadi tuan-tuan yang mari malam ni tak usah berasa rugi. Mari ngaji tempat lagu ni. Dia mau duduk sini tak boleh mari. Aku duduk Malaysia boleh mari. Kau jauh dengan aku. Aku duduk Malaysia boleh mari bodoh. Kau kena muda dekat dari mari. Lakuk sungai lagi. Main atas sedadu lagi. Ha, susah banyak senil kau. Boleh mari jauh tu. Tak apa, tak rugi apa. Allah nak bayar surga sikit lagi. Patung hari ni ingat senil kali siap. Takut eh, bedeh. Bedeh mati pun dah. Orang bedeh lagi, bong lagi. Orang tanya sama ustaz. Eh, ustaz pergi baca di siya. Tak takut kau orang bedeh, bong. Dok, jangan bedeh aku, bedeh orang lain. Bedeh orang lain, 4 kali sehari. Eh, ni terbaru sama orang Ayuk Cik Amin ada. Makan nasi baru ni. Di pekmu. Orang bedeh sebelah Pak Amor makan nasi. Bih atas dari ni. Pum. Mujur tak bedeh aku. Eh, sungguh. Tu Ayuk ada tu. Dua orang. Kita tengah makan nasi. Kingkau ni. Duk makan nasi ni. Kingkai. Kingtumye. King makan sedap ni. Metah bunyi bedih. Pum, 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 pum. Kita kata, dalam hati kita, gapo dia ni. Tubik luar tu berkapal. Tubik tembok tu orang sekat kata dah. Orang bedih. Sebelum pak kita makan nasi tu. Allahu Akbar. Ni sehari dua baru ni kita dengar dalam, kita tengok dalam line ada apa-apa baca. Kau orang duduk bedih, kum, kum. Mujur tak mari bedih pak aku baca ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Ingat senang kau nak mari negara Thai ni. Susah, tapi kita tak ada takut pak. Kita yakin dengan Allah. Mati ni duduk mana kau mati, kau mana? Eh, kena slow takut dah. Muka Thai ni takut berat menamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai hari ni 15 tahun lebih dah mau mari baca di sini ni. Selamat tak ada gapo satu. Alhamdulillah. Tua-tua yang mulia. Karena kita ni yakinlah pada Allah. Allah bersama kita. Karena kita nak mari wayak agama, bukan nak mari wayak parti, bukan nak mari wayak orang tu orang ni dah. Sebab agama Allah. Dua. Yang ketiga, ada empat perkara. Ni lama dah masa sejam lebih ni. Mek, kau apa dah? Boleh berhenti dah tak dengan kau? Eh, sejam lebih dah ni. Amu sedap duk cokoh tu aku je buaya ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Mana Nayu? Lagi? Oh, Nayu kata tak apa, pergi lagi. Sejam lebih dah tu. Tapi tak apa, dah kita mari jauh kan ni. Panjang sikit lagi, boleh tak? Tak ada masalah, mungkin dia akan berhenti. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, hak Nabi raya. Ni kita kena ingat ni, hak Nabi raya ni. Nombor tiga, Nabi kata wa an ilmin idza ma fa'ala bih. Nombor tiga, Allah wi ilmu kita ni. Jangan mu berasa pandai, jangan mu berasa hebat. Ilmu hak Allah wi ni Allah tanya juga akhirat. Ilmu ni ambo boleh kece ada ilmu sikit. Demo mari dengar apa boleh ilmu. Ilmu tu bukan saja tu. Allah soal juga akhirat. Sebab tu kita ngaji ni tu. Kalau kita berasa pandai tu bukan ngaji. Kalau orang ni kan berasa pandai. Dah, aku tu guru dah, aku bapa dah ngaji wak gapo. Gi dengar wak gapo, gi baca aku bapa dah. Ha ni sifat ni penuh ni. Amun nak ayak ke demo bapa eh sepanjang dalam tiga wilayah ni tak ada lah soho tu guru alim. Dah. Amun pergi ziarah rumah dia, dia pasal gesek amun ngajar dari rumah dia. Amun pergi rumah dia tu, pak naik atas tangga tu. Eh suara aku ni.
Suruh ambo dia buka dalam gapo ni orang panggil laptop apa? Pak Segi panggil ke apa? Eh? Tik dalam ha laptop lah Malaysia panggil sembang ke apa ni? Eh? Tulah Pak Segi tu bodoh gapo panggil? Eh? Tamlik. Oh, tamlik. Tak tahulah tamlik berok semelik ke apa. Kita masuk tu mengapa yang panjang ni cerita betul ni. Kita masuk tu kan bunyi suara kita baca. Kita tanya. Kita tanya apa yang panjang. Baba. Tutup lah dulu. Tutup lah dulu baba. Dia tertutup apa? Dia kata kita dengar ngomong ustaz. Hari-hari kita pasal belum ada amun lagi ngajar tu amun dengar ustaz dulu. Baba eh kata. Amo kata gini, baba tutup ah dulu malu amo eh. Ya, ya baca situ tak habis mu. Aja dia. Dia pergi wa ai akak te gapo semua gitu gini. Kata baba tutup alam mu. Nak kecek ni nak ni nak gaji hadupe tu hok dulu dalam nu. Dia pun kata. Dia kata ustaz kita nak ayat ke ustaz. Kita dengar semua ustaz baca. Ni tu guru hak alih dah. Kau alih mu dengan bapak eh. Ni tu guru ni. Alih ni. Dia kata kita dengar ustaz tu kita nak ambil buah tu. Buah. Cara mengajar tu. Buah tarikh tu. Kita nak pergi ayat ke orang lain pula baca hak ustaz ayat tu. Itu jawapan bapak eh seorang yang alih. Warak setara dia tok guru dengar orang okay, baca ni kita ngaji 2 hari 3 hari tak sedengar dah tok guru lain ngajar. Hok teruk lagi lah ni orang dah ni ngaji. Gi luar negara sementara jamai ke Mesir Jordan mana 3 hari yang ngaji 2 tahun ya. Imam Ghazali tak betul dah. Imam Syafi'i tak betul dah kata. Aduh. Faham betul ya? Ya sorry. Orang lain tak betul belakang. Lah ni dia banyak menang orang mengajar. Oh, orang tu tak betul. Orang ni baca hadis tak betul. Baca kitab tak betul. Hak betulnya? Dia sore. Ini masalah. Kena ingat ilmu ni. Bukan hak kita, hak Allah. Allah kata tanya akhirat. Setara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi. Dia tak layak, dia pandai. Dia doa pula. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu kat aku. Nabi suruh tambah tiap-tiap hari. Tak ada dah orang paling alim, lebih paling Nabi, tak ada. Setara Nabi yang alim, sempurna pun. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu pada aku. Aku tak reti. Ni kita mari dengar malam ni, kok pun berasa reti dah. Tak. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Eh, boleh jadi ambo kecek ni, hok dengar ni alim pada ambo. Cuma tu hari ambo boleh kecek, ambo kecek. Kadang-kadang hok dengar ni alih ramah ni tok guru hok dari gelak mana tu Wahabi wado tak ada masalah lagi Wahabi Wahabah apa asal nak mengaji kita tadi ada balas dengan orang asal nak mengaji royak hok betul jangan dia royak kau orang hok tak betul ni mengajar dia royak kau orang ngatik tak leh baca talqin tak leh wak makhluk nabi tak leh apa boleh hok boleh dia tak ayak juga dia royak tak leh hok boleh dia tak ayak. Tapi kalau gulaya boleh. Kalau daging singgah boleh. Tak boleh berlaku. Eh, ni pelik juga ni. Satu nyakit ngajar kat orang. Zikir Pak Maya tak boleh. Nabi tak buat. Aduh. Apa kali kita tanya, Nabi buat apa Pak Maya? Tak rayak juga. Kau ada hadir rayak. Ha, Nabi lepas Maya panggil darah joget. Baca telekin orang mati tak boleh, dia kata Nabi tak buat. Baca keluhu tak boleh, tak sapa orang mati. Aduh, supaya dia tu. Eh. Dia kata orang mati kalau baca keluhu tak sapa. Okey, biarlah tak secara orang mati. Mu hidup dah? Hidup. Mu maya isap lah ni? Maya. Maya mu sani, tu hati lima, tak mu tahu dah. Cuy tanu dia kali. Tanya Wahabi tu. Tanya dia kot sekali adik kakak. Dia kata orang mati baca guru tak sapa. Tak secara orang mati, muh hidup dulu. Saat ni Maya sah, Maya. Maya ni tahu tak sapa dah.
Dok, oh, Pak kalau hok hidup tak tahu mati sama telah lah bodoh. Mutuh dia jawab. Hok hidup, hok hidup tak tahu dah siapa ke dok. Cara kau hok mati. Kau lah ke mana? Lepas tu dia kata Allah, tak boleh wak makhluk Nabi. Pak kalau tak boleh wak makhluk Nabi, ni wak makhluk siapa? Wak makhluk umum. Sallallahu alaihi gitu. Dah tak boleh wak makhluk. Kalau makhluk sebut nama Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sebut nama Muhammad tak boleh. Apa tu? Sallallahu ala Wahabi. Gitu. Wah, nama suka kau Wahabi kuat sini. Allahu Akbar. Dah. Eh, amur ni kira ayat benar ni lah. Orang-orang Malaysia, orang pakak marah. Eh, orang marah tak apa, jangan Allah marah kita. Pelik gapo orang marah. Orang marah tinggi-tinggi kak, dia mati habis marah. Kau marah lagi mati. Kalau Allah, Allah dia tak mati. Hatu hak takut. Sepuluh Nabi kita pergi dakwah tuan-tuan. Nabi kata doa ni. Tuan-tuan, dalam dakwah Nabi. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nabi ni tuan-tuan dia pergi dakwah sampai cabut gigi. Orang gedah tahi atas muka. Amun ngajar tak ada lagi orang gedah tahi. Orang jamu nasi ada. Ah, nak kutip dah ayo. Ah, nak kutip dah. Jadi insya-Allah, ah, ramah dah. Okey, boleh mula depan ni. Jangan dekat nak singgah-singgah sikit. Nak masuk ke lorong-lorong tuan-tuan ada ni waktu mimpi boleh-boleh. Ni, orang nak kutip dah. Khairu untuk masjid kita insya-Allah. Semua pakat puri, jangan ada takwi. Nah, kalau takwi kelik mati malam ni. Pakat puri, najuk diri pun, puri. Nah. Ah, begitu. Insya-Allah. Aku pun nak puri juga. Nanti pas ni payah nak ambil mimpi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakak puri dengan kau Allah. Orang Thailand jangan gerah adik-adik, abang-abang. Jangan gaduh. Selu-selu masuk jijak anak orang. Jijak kaki orang, ah, makan kerusi tak ada, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan semua, ilmu mari mengaji malam ni, insya-Allah mudah-mudahan ilmu boleh bawa kita masuk syurga insya-Allah akhirat. Ilmu ni tuan tanya akhirat dah. Kita mengaji sikit sebanyak Allah tanya. Allahu akbar tuan-tuan. Carilah ilmu dah. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mengaji daripada buayang sampai masuk lubang kubur. Bukan sampai jadi babo. Ni jadi babo berhenti ngaji. Salah. Ngaji sampai mati. Babo pun kena mengaji juga. Alim dia kan? Alim pun ada lagi orang yang tak kerti. Ada lagi orang yang tak tahu. Ha, mengaji. Mengaji. Allahu Akbar. Guru amur dia yang main tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi Umar. Abi Umar kata kalau budak mengajar depan kita. Kita ni alim dah, tok guru dah. Kalau dia mengajar tu rukun iman, rukun Islam. Contohnya. Kita ni tok guru usah dah. Rukun iman tu okay, tak tahu. Walaupun lagu tu Abi Umar kata mu kena dengar benda tu pertama dalam hidupmu walaupun 1000 kali dia gaya. Allahu akbar. Itulah ilmu. Ni kita mengaji sikit aku reti dah, aku tahu dah. Hok dia ayat aku tahu dah. Ha tu. Nyakit tu tak sih. Nak baik kiak tu. Kita mengaji kena berasa tak pandai. Tu baru ilmu. Imam Syafi'i kata kullu zadani ilma zadani fahma bijahli nafsi. Setiap bertambah ilmuku kepada Allah, bertambah jahil diriku kepada Allah. Bukan kau ngaji ke alim tak? Kalau kau ngaji ke alim tu setel. Orang ulama tasawuf kata ngaji ni jadi padi. Kau ngaji kau rendah. Kau ngaji kau rendah. Jangan jadi dalil. Kau ngaji kau melenggok. Akhirnya orang mari mesin. Mampu perih. Jadi padi, kau ngaji kau banyak, kau rendah. Bila orang mesin pun tak apa, boleh makan wak berah pula dah, wak nasi. Itulah ilmu, kena jadi lagu tu. Nah, jadi anak-anak yang mulia, weru-weru kita yang mari ramah malam ni. Kadang-kadang weru kita ni kali pertama dia mari. Dah setengah tu, mari dengan baca pun air ketum ada lagi. Tak apa, mari dulu. Mari dulu. Pakal kita ni, oh ya Allah, tak boleh. Ketung hari. Luar pendek hari. Pak bila dia tak mari, mak kita.
Dia ni mari dulu, mari dulu, mari dulu. Supaya dia mau nak pergi makan kaya lah. Lepas padi yang mari. Ni tak boleh lepas padi tu kat dia pergi tangi. Lari ayah yang kata, tak apa kata aku ni. Jadi tua-tua kita nak didik orang lah betul. Nak tarik slow-slow. Kenapa saya berlaku? Allahu Akbar. Orang silap. Oh, kita pergi padu gendia silap. Anak lagu mana? Hah? Sebab baru ni gagal orang kata, ustaz budak palu gong pula dah. Palu gong, pak silap ada gong, gong, gong. Hai, tak apa. Aku boleh berlaku. Nak main lagu mana? Nak main wah aku boleh. Main wah. Kita pergi berlaku tua-tua. Kenapa? Gi kita nak tarik, tarik. Bila kita pergi pak orang gocor silap, eh, silap-silap api maya yang tinggal. Ha tu, dakwah tu. Sosok kita masuk. Ni kadang main hare, hare, hare. Oh, sedap hare. Dia mau sorry halah. Pas apa bila dia tak mari pak kita. Jadi, ugamu bukan lagu tu. Ugamu pun dia ada berperikat-perikat didik manusia. Kerana Allah tahu manusia itu lemah. Jadi, oleh sebab itu, tuan-tuan yang mulia, hok mana ada duit tu waktu baik mari. Khairat we. Orang duk kutik tu. Insya-Allah. Kutik ke sampai habis dalam sejik nak ramai gini tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni ribu-ribu orang mari penuh. Dapat ke sejik tu. Alhamdulillah. Dek ni dapat ke orang jual. Kutik ke. Orang jual malam ni nak wilaku kena derma banyak. Kena khairat banyak. Nah. Alhamdulillah hamba ucap terima kasih tu email sini. Nah ayuh tu menel. Usaha siapa gini mau boleh mari malam ni dengan izin Allah. Hak usaha semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Sebelum kita masuk yang keempat lagi. Hak mana tulis soalan tu? Nah, Ali Day mana? Ha, mari tak sini. Sebelum kita nak ayat yang keempat, sampai tu kita akan jawab beberapa soalan. Hak tua-tua mari malam ni boleh pergi pula Malaysia deh. Insya-Allah jauh sikit pergilah. Di resok jabat Malaysia insya-Allah nah. Pakak gini nah. Pakak sebar, pakak share royak. Eh, kalau dia mau tak lagi, dia mau sebar boleh pahala dah. Share, share. Lo ni orang panggil share dalam telefon lo ni. Jamin lo ni orang pakai terosak belakang. Eh, orang lo ni ke orang tua umur 80 pun pandang main line. Umur 80 main line, ayo. Ingat ke baca kurut, eh, apa main line. Umur 80. Allahu Akbar. Dah. Cek lagi, cek lagi, hantar lagi. Nah, insyaAllah malam esok pakak gidi obato semaki di resok jabat pada malam esok. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia. Yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW bersabda, wa an jismihi fima ablahu rawahu al-hakim. Hadis riwayat yang sahih daripada Imamul Hakim. Yang keempat, kita kena ingat Allah katanya akhirat sikit lagi ialah kesihatan Allah beri pada kita lah ni. Segar ni. Ha? Orang Thailand kata, sebaik di mak. Sebaik di sihat. Sihat ni bukan perih. Allah tanya akhirat. Mata sihat. Linga sihat. Mulut sihat. Kaki sihat. Tangan sihat. Jangan. Allah tanya tu bukan perih. Tentu ya, saya dua baru ni amur pergi ziarah di hospital Naga. Hospital besar Naga kan? Amur kita tengok orang sakit, Allah tentu ya. Macam-macam Allah buat. Hak ni cocok wajah dalam hidung. Hak ni cocok dalam telinga. Hak ni cocok kok punggung. Hak ni cocok kok perut. Eh, ada orang kata tak boleh berok ni, kok punggung ni. Tentu ya, amur kita tengok di ruang payab. Dia kena belok tepi ni. Dia pun jabe so. Amo tanya ni main jabe jual kuih ke mana pula ni? Ada kuih pula dah. Dia kata berok, berok, berok. Berok dia jabe. Amo kata dia berok kau punggung ke mana main jabe? Tengok. Rupa-rupanya usuh ni, eh. Usuh ni punuh. Kena belah ni adik kakak. Amo tanya dia belah banyak mana? Cekar ni belah. Daripada pusat, siapa kau tunggu pundi kecil ni belah usuh tak boleh nak berok kena berok dari jabe tengok tuai-tuai kita ni segar tak syukur pada Allah ketika sakit baru ingat ya Allah ya Allah masa segar tak sebut ya Allah sebut piti sok piti piti masa segar ni lah kena sebut Allah banyak ni tuai-tuai nah Allah Taala sebut dalam Quran
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira subbihuhu bukratan wa asila. Hei orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya waktu pagi dan petang, waktu sihat, waktu kamu senang, waktu kamu susah, waktu malam, waktu siang. Sebut nama Allah banyak-banyak. Dia tak layak 33, 100 dah. Sebanyak-banyak-banyak. Bila orang tak ada, tak ada bilangnya. Sebut banyak. Syekh Mahmud Al-Majzud rahmatullah alaih, pondok di Kok Sirah. Baru ni kita masuk pergi baca di pondok Kok Sirah. Orang tiga wilayah panggil pondok ngatik derah. Mengatik bila duduk, mengatik bila caca, mengatik la ilaha illallah. Lepas tu salah lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Ada orang kata tak boleh sebut Allah. Pada sebut gambar, sebut setan pula. Allah tak salah sebut Allah. Allah tu nama bagi zat, salah mana? Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tak kena sebut Allah, 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 Allah. Salah mana sebut Allah? Dalam hadis pun Nabi kata, la takumu sa'ah, tak berlaku dunia ni kiamat selagi mana ada orang sebut Allah, Allah, Allah atas dunia. Kalau tak ada orang sebut nama Allah, nak kiamat atas dunia. Syekh Mahmud Al-Majzud orang tarikat. Orang tarikat kalau ngatik disebut Allahu Allah. Kita orang syariat ngatik sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu orang syariat. Tak apa belaka asal zikir, sebut nama Allah banyak-banyak. Tuan-tuan, bangun pagi-pagi Nabi raya. Biar mulut kita ni sebut dah nama Allah. Bangun tidur kah? Nabi suruh kata mana? Nabi suruh ambil nasi makan kah? Bangun tidur tu celak mata, Nabi suruh kata mula-mula, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi suruh kata tu mula-mula. Gapa dia tu? Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Ahyana ba'dama amatana. Hop hidup aku selepas aku mati semalam. Rupa-rupanya tidur tu mati Nabi raya. Bapa mati? Sebab tidur kita tak tahu di mana. Kecek gapo? Sebab tu orang ngegar kadang-kadang tidur kecek kau. Oh. Kita tak tahu. Oh tidur nanti ni. Kalau dia tahu, dia tak tahu. Berarti tidur ni mati. Tak tahu. Lepas tu hiduplah ni. Jangan suka. Hidup sama tak. Nabi kata, wa ilaihin nusyur. Satu hari mukelik juga jumpa dengan Allah. Bila tu? Allah tak rayak kita hari ni ke, malam ni ke. Boleh jadi malam ni tu yang mati. Amo tak lagi. Boleh-boleh jadi dia mau mati esok. Amo mati lusa. Tapi mati. Ha, ini ingat molek. Lepas tu Nabi raya nak tidur pula malam kaget kan. Ni, sepuluh malam ni. Pan ni kelip tidur ni. Nabi suruh baca pula doa. Nak tidur pan ni. Baca lah ke mana? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat lain. Bismikallahumma ahya wa amut. Boleh baca belakang. Ahya dulu kau, wa amut dulu kau boleh. Dengan namamu wahai Allah, aku hidup dan mati. Tak ada orang lain. Allah jumpa hidup, Allah jumpa mati. Siapa dia lagi? Cuba yang kalahi pada Allah. Berartinya agama ni 24 jam ajar kita supaya ingat pada Allah. Bukan ngatik lepas maya je tak. 24 jam kita kena ingat berzikir pada Allah. Nak tidur pun sebut nama Allah. Nak makan pun sebut nama Allah. Bukan pakai selok kain, selok tangan, pakai gar atas laut lalu. Tak. Nak makan, Nabi kata, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, nasi aku nak makan ni. Minta lah we berkat. Kerana mu we makan kat aku. Dan mudah-mudahan dengan makan ni, aku makan ni, wa qina azabanna. Mulindu aku tak masuk neraka. Akhirat. Pulak. Doa makan pun Nabi ajar. Allahu Akbar. Eh, nak masuk kecil berok ada doa. Nak masuk dia tanah, Nabi suruh baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith.
Ya Allah lindu aku daripada setan tino, setan jatuh. Jangan baca doa makan pula masa jambe. Nama tukar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Anak ngaji tadi kata, "Wano ayah nak makan tahik ke mana pula?" Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mak-mak dia, ayah-ayah dia, alhamdulillah nampak cerah lagi mata, tak mengatuk. Alhamdulillah walaupun masa lewat dah. Alhamdulillah tuan-tuan ambo ucap terima kasih banyak. Dah, lama tak mari pun ayuk dia, lama juga orang malam ni. Alhamdulillah, ni usaha tok menek ni, usaha tok menek, usaha tok nebek, usaha tok email sini. Dah, boleh jadi insya-Allah kita doa malam ni biar lebih pada 100,000 khairat malam ni insya-Allah. Bui untuk orang nak buat masjid ni tuan-tuan. Kalau tak bui lagi terus bui insya-Allah. Dah. InsyaAllah ta'ala, ingat molek pak kalau tadi, mudah-mudahan hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama umur, yang kedua harta, yang ketiga ilmu, yang keempat kesihatan. Amo nak sambung sikit lagi. Cerita Fir'aun tadi, tak habis lagi, hok mula-mula. Fir'aun ni tuan-tuan 400 tahun sakit pun tak rajin. Sihat semua. Ulama kata gigi tak aje sakit 400 tahun. Gigi ni. Tak aje sakit. Allahu akbar. Sebab tu dia kata guna. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Setel tak mengaku Tuhan, dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun ni kuat tak kuat dia, jahat tak jahat tuan-tuan. Allahu akbar. Fir'aun ni tuan-tuan dia ada seorang kon tukar sisi anak perempuan. Orang Tino tu ke sisi, orang gaji, nama dia Siti Masyidah. Siti Masyidah ni tua-tua, dia ni tiap-tiap kali sisi rambut anak Fir'aun, dia kata mana? Bismillah mampu Fir'aun. Bismillah mampu Fir'aun. Budak ni masa kecil tak reti lagi, dia lama-lama dia reti. Makcik ni dok musuh ayah aku mampu. Dia tak aku nak ripuk lah. Nak ripuk, nak pergi royak. Orang Ibrahim ripuk ni anak Fir'aun lah. Dia tak aku nak royak ayah aku. Mudok lah. Dia tanya dulu, makcik. Makcik doa bismillah dengan nama Allah. Mampu ayah aku tu. Siapa dia Allah tu? Allah tu siapa? Makcik tu kata, Allah tu Allahu Rabbi wa Rabbuk. Wa Rabbukum wa Rabbukum li syait. Allah tu Tuhan aku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dia semua ada ni, Allah tu. Anak dia kata, ayah aku tidak Tuhan, dah ayahmu bukan Tuhan. Lepas tu, dah Allah. Anak ribut, okey. Royak ayah dia, ayah. Tukar sisi kita, makcik tu, masita tu, dia royak ayah bukan Tuhan. Ya kamu ni, ha? Panggil askar igak. Igak panggil mari. Hei masih tak betul ke tak? Ni, anak aku layak mengaku ada Allah lain bukan aku ni, Tuhan. Ya, tu aku. Kamu tak takut kau mati? Biar orang tanya, kamu tak takut kau mati? Kamu tak takut kau mati? Dia rendah air kau besar ni tuan-tuan. Ni, puya ni kita boleh suruh ni ke? Alhamdulillah Muhammad. Biar orang suruh anak kali dia ni, rendah air. Dia kau besar. Masitah ni dia ada dua anak. Jatuh usah sah, hok cik sah. Mula-mula dia Masitah tengok Allah mati tu lelaki. Fir'aun kata kalau mu berimeh dengan Allah, tengok tu lelaki mu mati dah. Kalau mu berimeh lagi, anak mu pula mati. Patut termasuk mu juga mati. Mu nak ke dah? Masitah ni ada imeh kuat. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, Fir'aun tanya, mu berimeh dengan siapa? Allah. Mu tak berimeh aku? Tak. Mu jahat. Aku berimeh dengan Allah. Ambil anak usah pulak tahu dia kawah. Mati depan. Masih tu tengok. Lepas anak mati. Tadi tu lelaki mati, anak pula. Ditanya soalan yang ketiga. Hei masih tu, kalau mu ngaku Allah lagi, mu nganak mu kecil ni mati. Situ dia mari mikir sebentar, mikir. Mikir lagu mana? Mikir anak kecil. Dia tak apa anak ni. Dahlah kecil baru beranak.
Tengah-tengah duk mikir tu, Allah weh budak tu boleh kecek tuan-tuan. Dalam kitab tafsir sebut ada 10 orang. Budak kecil boleh kecek atas dunia. Ada 10. Tak ada soleh habuk anak orang tan. Hok dalam 10 kitab tu. Orang kokpu, kau tak ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tafsir, dia sebut ada 10 orang budak kecil boleh kecek. Allahu Akbar. Salah satunya, anak Masyidah. Waktu duka tu, Masyidah mikir dalam hati dia, kalau aku raya Allah, aku mati, anak mati. Dia nengung, nak jawab tak ni? Allah pilih budak kecil sana kecil. Budak dia duka tu, anak dia. Anak dia kata, kena, mak tak usah takutlah kalau mati pun. Surga siap dah, Allah cedek. Surga siap dah. Mak terus yakin sebut Allah kuasa. Fir'aun celaka, yakin mati tak apa, surga. Akhirnya Masyidah beriman, yakin dengan Allah. Akhirnya ditohok dua-dua tu mati. Dengan sebab dia iman kuat, tak beranak mati. Malaik Isra' Mi'raj, Nabi bau kubur dia wangi, walaupun jauhnya jauh lagi dengan kubur itu. Tuan-tuan yang mulia, Nabi tanya Jibril, kubur siapa dia bau wangi ni? Jibril kata, kubur Masyidah ya Muhammad. Man'u, siapa dia? Dia tutupkan sisi anak Fir'aun. Bapa yang kubur bawah ni. Sebab iman dia kuat, tak cabut walaupun dibakar, direbuh dalam kolam, dalam kawah, air yang panas. Sebab dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab keyakinan itu, akui kubur dia bawah ni sampai hari kiamat. Kita ni tuan-tuan, hujan sikit tak hari dah. Dah. Kalau salah ke orang uji sikitlah. Dah. Tak pergi dah kita ni. Allahu Akbar. Demi sikit ya. Tak pergi dah mayat. Jauhnya kita tuan-tuan nak masuk surga Allah. Maka oleh sebab itu daripada cerita-cerita ini menjadi pedoman semangat untuk kita tuan-tuan untuk buat amal. Khususnya hok mari malam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Pak Amor nasihat untuk diri Amor tadi. 3-4 kali tadi mudah-mudahan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk buat amal sampai kita mati, insyaAllah ta'ala. Jadi itulah 3-4 kali malam ni untuk berkongsinya tuan-tuan. Kita nak tengok soalan sikit sebelum daripada kita berhenti pada malam yang mulia ni. Jadi insyaAllah malam esok tuan-tuan di Resok Jabak. Malam lusa di Betong. Jauh sikit tu Betong, insyaAllah lah. Kau mana boleh gigilah jauh tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Soalan yang pertama dia mau tanya, apa kelebihan puasa pada hari Ashura? Ashura makna hari ke-10 bulan Muharram. Dalam bahasa Arab dia panggil wahid, isnai, salasa, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah, samaniyah, tisah, asyara. Ashura makna hari ke-10 daripada bulan Muharram. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia puasa hari Ashura sehari. Hari senar ni 10 Ashura. Ni hari-hari berapa ni? Komin. Esok Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, senar. Hari senar tu 10. Hari 10 ni, siapa dia puasa hari Ashura sehari dia. Allah Ta'ala kapung satu tahun dosa Nabi Raya. Setahun dosa tahun tu Allah hapung sebab puasa sehari hari tu. InsyaAllah pakat puasa dia hari Ashura ni. Dalam hadis lain, siapa dia jamuh kepala anak yatim hari 10 Ashura. Hari 10 Ashura tuan-tuan sunat panggil semua anak yatim jamuh gosok kepala. Dalam hadis walaupun doa, siapa dia sapuh kepala anak yatim sebanyak mana rambut kena tangan tu, sebanyak tu dosa Allah hapung. Sapu kepala anak yatim. Sebab tu dulu dia panggil anak yatim, WBT. Jamuh kepala, jangan jamuh kepala saja WBT lah. Jamuh kepala saja aku tak segi. Jamuh tu wih lalu 20 kok, 50 kok, 100 kok. Panggil anak yatim. Alhamdulillah. Tak, setara pukul kita pun buat rumah anak yatim. Pak kita hari selesai, tak suka anak yatim. Teruklah tuan-tuan. Nah, kena saya pada anak yatim. Dan berapa hari kena puasa? Sehari tu je lah. Kalau rajin buat 2 hari, tak suat Ashura. Milih 10. Ataupun 10 sebelah. Ada hadis juga lari jangan puasa sehari.
takut jadi serupa dengan Yahudi. Tak ada masalah, mu cekak sehari buat sehari lah. Mu rajin pul hari. Mu rajin setang-setang lah, nilai pun. Tak payah ikat, tak ikat rasa. Sehari pun tak rasa, tak ikat. Dah huzur, bukan wajib ni. Sunat. Tu. Sunat, cekak buat. Lagu tu. Soalan seterusnya, adakah sunat sapu pala nak yatim hari Asyura? Asal ni rakyat dah, tak ada tanya rakyat. Tak ada aku baca soalan jawab dah. Jadi sunat tu ada hadis tapi dah tak ada masalah. Adakah orang mati malam Jumaat lepas azab kubur? Ya, pasal Nabi rakyat, bukan bomo rakyat. Nabi rakyat man mata yaumul Jumaat aminhum min azabil qabri. Siapa dia mati malam Jumaat atau hari Jumaat, dua tu hadis. Malam atau hari. Malam tu contohnya hari ni, hari kami ni. Ni malam ni dia panggil. Bila startnya? Ngorik tadi. Dia panggil malam. Lepas tu esok subuh dia panggil hari Jumaat. Hari Jumaat siapa bila? Siapa ngorik esok? Ngorik esok tu malam tu dia panggil malam satu dah. Dia tak panggil hari. Siapa dia mati malam Jumaat atau hari Jumaat? Dua hadis. Dalam hadis kata aminhum min azabil qabri. Orang tu tak kena azab kubur. Selamat ataupun mata syahidah, diberi pahala mati syahid orang mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Yang seterusnya, hok mana molek selawat ke Nabi dengan istighfar, hok mana comel, comel berlaku, hok tak comel yang dok berlaku. Selawat pun comel, istighfar pun comel, comel berlaku. Selawat, Allah suruh selawat. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Istighfar pun tu yang juga. Wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Istighfarlah kamu pada Allah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Molek belakang, kalau tak moleknya dok belakang dua-dua. Makan saja selawat dok, istighfar dok. Baik, soalan seterusnya. Setelah mana kau ilmu fardu ain? Hak wajib seorang Islam tu ngaji, seorang Islam tu belajar. Setelah mana? Hak wajib. Dia wajib ni hak fardu ain kali semaya kau ruku. Ruku semaya, ruku ambil air semaya. Tu fardu ain itu. Ruku puasa, rukun zakat, syarat sah haji. Itu pada doa itu. Kalau nak reti lebih pada tu. Rukun semaya pertama niat. Niat ni ada berapa? Itu bukan pada doa itu, pada kipayah. Pada doa ini, hak zahir. Hak luar. Jadi kita takut dia tu kalau tak ngaji, hak pada doa ini pun tak lepas dah. Maka kita mati di azab di dalam kubur. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan yang mulia, hendaklah kita pakai ngaji, kita pakat belajar supaya ilmu perdoaan kita itu dah bebas, selamatkan kita daripada azab kubur apabila kita meninggal dunia. Sekadar tu malam ni, insyaAllah kita jumpa pulak malam esok di resok jabat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ambo ucap sekali lagi terima kasih pada apa nama ni, Nayuk kita di sini, Nayuk Cik Amik selaku orang hojo susu program. Siapa-siapa nak panggil ambo baca, kena pergi jumpa Nayuk Cik Amik kapo bisa. Pahamo pun 2-3 hari duduk situ. Dah. Jadi bunyi yang Nayuk ada nak pergi jumpa esok. Nah, esok lusa ada berapa tempat lagi nak buat. Tak apa, mari kita bincang. Karena ambo pun nak mari kerek-kerek dah tadi juga. Ambo ada pondok mengajar. Kalau memang kerek sini orang kata, oh, kerek dia tinggal ada pondok. Tak sih. Jadi kita bagi. Sebulan sekali boleh. Oh, kalau mari ni nak bulan, nak. Tak boleh. Gah. Nah. Kecuali ada orang ketin atau lain. Tak apa, my cat apa. Jadi insyaAllah. Dah, boleh ke tak kita nak mudah nego di bulan Muharram? Dia tanya soalan. Eh, boleh mana-mana boleh nego pada? Ikut mu, boleh Muharram, boleh sopa, boleh Rabi Awal. Masa nak nego? Loh, bila boleh berapa? Nak nego tak boleh, apa boleh? Jadi itu yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada dua malam lagi ambo. Malam esok di resok jabak, malam lusuk di betul. InsyaAllah nah, pakat sibak, pakat gi, pakat raya, insyaAllah. Jadi sekadar tu malam ni,
Kita jumpa lagi pada esok dan lusa insya-Allah. Tuan-tuan, kok mana mari ramai malam ni ribu-ribu orang. Dak, mudah-mudahan pakak doa biar panjang selamat jauh ke mana. Dan mudah-mudahan masjid kau ajak ke imam kita nak dekat pun ni tempat ni mudah-mudahan Allah Taala mudah siap dengan segera insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hok mari ni banyak dosa, ya Allah. Apa semua dosa kami, ya Allah? Ya Allah, kami hok mari ni banyak hajat, ya Allah, kabulkan hajat kami. Kami hok mari ni banyak masalah, buang masalah kami. Ya Allah, kami hok mari ni kadang-kadang tak pergi lagi buat haji umrah. Akak kami hok mari biar boleh pergi Mekah segera sebelum kami mati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hok mari ni kadang-kadang kami tak ada jodoh, tak ada isteri. Kadang-kadang ada dah pun cerai pula isteri hok baik untuk kami, ya Allah. Kalau kamu tak wi dunia, wi cadi adalah surga untuk kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindung kami, mak ayah kami, keluarga kami semua hok mari ni daripada segala fitnah, daripada segala huru-hara dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, pastikan semua hok mari ibu-ibu orang malam ni semua ahli surga kan yang ada sore pun ahli neraka, ya Allah. Hok tengok laisu pun duduk di rumah duduk mana pun, ya Allah, apa dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kecil hok mari ni, weru-weru anak kami hok mari ni jahil, ya Allah, wi ilmu, ya Allah. Tak reti wi reti, ya Allah. Tak faham wi faham, ya Allah. Tak ada adab beki adab, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, hidup kami semua dalam keadaan beriman, ya Allah. Mati kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hok mari jauh, hok mari dekat, hok tengok laisu, hok duk jual, hok duk beli, hok duk daripada ni, dari kemah ni, atas kursi mana pun, hok duk jaga parking kereta motor atas motor mana, ya Allah. Bagi kami boleh tengok Nabi dunia dan akhirat, ya Allah. Bagi kami boleh syafaat Nabi kami dunia dan di akhirat, ya Allah. Pastikan semua muka hok ada ni jadi cahaya di akhirat nanti, ya Allah. Bagi kami pakai ya di mana hari semua kita telanjang nanti di akhirat, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamat kami, mak ayah kami, guru-guru kami, adik-beradik jiran kami semua dunia akhirat. Lindung kami semua daripada azab kubur dan azab neraka, ya Allah. Ya Allah, tambah ilmu pada kami, cuci hati kami jangan berada sifat mazmumah, riak, wujud, sum'ah, ya Allah. Masuk dalam hati kami sifat mahmudah, ya Allah. Ya Allah, terima segala doa kami. Mati semua ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pilih kami mati malam Jumaat atau hari Jumaat semua hari ini, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakati innadin al-husna بحرمتي ومتنا بطريقتهم ومعافات من الفتن. يا الله من خير مالين هو خير دي pondok kami hok lepas dah 10 juta hok mati, ya Allah, kirim pahala untuk mereka, ya Allah. Hok mana dah khair ada lagi hidup ni, ya Allah, bi panjang umur mah rezeki, ya Allah. Berkat kami selawat pada Nabi, ya Allah, semua hok hari ni bi dapat syafaat kami nanti di akhirat, ya Allah. Kabul hajat kami tu imam tu menen nak buat masjid, ya Allah, bi kabul hajat mereka segera, ya Allah. Nayuk Cik Amik, nayuk hodok khidmat pada kami, wi panjomo sihat wal afiah, ya Allah. Lindung kami hok mari malam ni pada penyakit, ya Allah. Kalau hok mari ada sakit, wi sembuh dengan segera, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim, insyaallah. Terima kasih semua. Kita jumpa pula malam esok di Resak, lusa di Petong, amahalak tu.